Assalamualaikum, ayah, bunda, dan kakak di rumah. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat, kali ini emak akan uh, review tanaman keladi hias yang ada di rumah emak. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman keladi hias yang emak beli secara online dan secara offline. Kita uh, lihat ya, satu-satu. Yang pertama kita ke yang ujung dulu ya Nah ini ada keladi hijau Daunnya rimbun banget Daunnya ada banyak banget nih Ada berapa ya Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas nih Daunnya rimbun banget Berwarna hijau pada saat muda dia berwarna hijau muda seperti ini. Kemudian eh, semakin dewasa dia akan menjadi hijau tua seperti ini ya. Sedangkan batangnya itu berwarna hijau. Dia berdiri tegak. Dahan-dahannya itu eh, kokoh. Kemudian, kemudian ya, ini namanya adalah keladi SP. Ini jenis yang kedua, ya, yang ada di rumah emak. Ini uh, ciri khasnya: daunnya berwarna hijau, kemudian ada tulang daunnya seperti spider, ya. Makanya, kemudian dikasih nama dengan keladi spider SP. Ini batangnya berwarna pink, ya. Uh, Agak keunguan gitu. Nah, ciri khas lainnya adalah ada bintik-bintik putih seperti ini, tetapi tidak begitu banyak. Ini daun yang muda ya, tapi pada tahun daun yang lebih tua si bintik putihnya agak lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat pada daun yang lebih tua ya, ini daun yang paling besar, yang paling tua, si da bintik putihnya tampak lebih banyak juga. Nah seperti itu. Lanjut, ini adalah jenis ketiga yaitu keladi Red Star. Ini di sini punya tiga pot dengan yang kecil ini anakan baru dipisahin. Nah ini hampir sama ya dengan keladi Spider SP tadi, tapi di sini bintik putihnya itu banyak banget dan menutupi seluruh permukaan daun. Nah ini kan cuma sedikit ya kalau keladi SP bintik putihnya. Nah kalau dibandingkan kan beda jauh ya, beda jauhnya tuh uh, hanya dari uh, bintik putihnya. Sedangkan pertulangan daunnya sama berwarna merah, hanya bedanya di sini adalah si uh, warna merahnya itu hanya ada pada pertulangan daun saja, tidak sampai ke daunnya. Sedangkan pada keladi sp itu si warna pinknya itu juga uh, agak menyembur ya uh, di tengah-tengah daun. Kemudian kalau keladi spider ini dari mulai dia daun masih kecil, daun mudanya sudah ada bintik-bintik putih sama dengan daun dewasanya. Jadi bentuk daun muda dan bentuk daun dewasanya tidak ada perbedaan seperti pada keladi spider. Nah ini batangnya berwarna hijau tapi ada garis hitamnya seperti ini. Nah ini sama ya, jadi si batangnya itu warna hijau ada garis hitamnya, sedangkan pada cladi spider batangnya itu berwarna pink keunguan tapi ada bercak hitamnya. Jadi bukan garis tapi ini bercak hitam merata dari pangkal daun sampai ke pangkal akarnya. Nah disitu perbedaannya ya. Selanjutnya kita ke jenis yang keempat, ini ada keladi red Clady star pink maksudnya uh, Ini warna merahnya itu tidak hanya di pertulangan daun tapi juga ada di sekitar daun tengahnya Nah itu yang membedakan dengan keladi uh, red star ya Dan kalau red star itu kan ada bintik putihnya sedangkan keladi pink ini tidak ada bintik-bintik putihnya Nah di sini Ma punya tiga buah pot. Ini berasal dari satu tanaman ya. Kemudian ini batangnya berwarna hijau polos. Nah bisa eh, sahabat lihat ya, semua batangnya warna hijau polos. Kecuali yang belakang ada kehitaman mungkin karena ditempatkan di tempat eh, yang mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Nah, yang aneh juga dari uh, pot yang belakang ini, dia sudah beranak banyak tetapi anaknya itu kecil-kecil atau kerdil seperti ini. Ma juga kurang paham. Tetapi selain yang anak kerdil ini juga ada anakan yang uh, normal ya. Ini yang paling belakang yang normal dia masih kuncup. Masih menggulung tetapi dia uh, panjang. Jadi anakannya tuh ada dua macam yang kerdil sama yang masih menggulung seperti ini. Nih, emak kurang paham, bagi yang mengerti boleh info ya. Uh, tulis di kolom komentar. Nah, itu tentang keladi eh uh, Pink. Selanjutnya kita ke ladi putih atau White caladium Di sini Ma ada empat pot. Nah ini baru repotting, jadi dia agak layu. Tanahnya baru ya, ini tanah baru. Ini baru pisah ya, baru pisah dari indukannya yang berada di belakangnya. Nah sahabat di sini ma ada tiga pot yang sudah segar ya. Di sini warna dahannya itu ada yang hijau tapi juga ada yang agak kehitaman ya jadi bervariasi. Nah ini bisa sahabat lihat kalau dari atas si daunnya tidak rata ya. Ada yang mendominasi hijau, ada yang lebih putih, bahkan ada yang sebelah hijau sebelah putih. Bahkan yang paling belakang tuh warnanya putih banget. Nah, biasanya ini tergantung dari seberapa banyak tanaman tersebut mendapat cahaya matahari. Nah, berikutnya ini adalah tanaman keladi yang kelima. Ini daunnya berwarna hijau, sedangkan batangnya berwarna ungu-ungu tua ya. Ini namanya talas hitam atau sente hitam. Dan yang berikutnya ini jenis yang keenam ada talas hijau atau sente hijau. Tau keladi hijau ini mah beli di Shopee harganya 5000 sedangkan sente hitam tadi harganya 5500 di sini daunnya hijau sama batangnya juga hijau bedanya itu tapi di sini ya yang sente hitam itu bagusnya di pinggirin itu ada warna ungunya ini manis banget seperti renda gitu kemudian yang ketujuh ini ada Keladi milky ya disebutnya, tapi sebagian orang juga mengatakan bahwa ini adalah termasuk ke dalam singonium tapi karena bentuknya sama ya udah kelompokkan di sini aja ya barang dengan keladi. Selanjutnya jenis yang kedelapan ini ada keladi tricolor. Disebut tricolor mungkin karena uh, daunnya berwarna hijau dasarnya kemudian ada bercaknya dua warna ya ini berwarna putih dan merah. Karena itu mungkin disebut dengan tricolor. Nah ini daun kecilnya juga sama ya, sudah eh, tiga warna, ada bercak merah dan putihnya. Sedangkan warna batangnya hampir sama dengan warna daunnya, berwarna hijau cerah. Kemudian di sebelahnya ini yang ke-9 ya, ini adalah keladi army, disebut keladi army karena ini warna daunnya itu dasarnya berwarna hijau, kemudian ada motif-motif putih seperti baju army ya atau baju tentara, ini keren banget, kemudian kita lihat batangnya, batangnya juga berwarna hijau ya, nah ini. Uh, asalnya itu terdiri dari beberapa batang tapi karena sudah layu kemudian emak pangkas dan ini tumbuh daun baru ini juga sama beli di shopee ya termasuk dengan yang tricolor tadi juga sama beli di shopee ini juga sama batangnya udah emak potong yang besar ya selanjutnya yang ke 10 ini ada sente hitam juga tapi menurut emak ini masuknya ke alokasia Bukan keladi ya, karena kalau keladi kan ada umbinya, sedangkan ini tuh nggak ada umbinya. Jadi kalau masuknya ke alokasi ini adalah alokasia plumbea. Ini punggung daunnya berwarna ungu, daunnya berwarna agak kehitaman, batangnya juga berwarna ungu, agak kehitaman. Ini mirip dengan sente hitam sebetulnya yang sebelahnya. Cuman kalau sente hitam ini e, ternyata daunnya berwarna hijau dan punggung daunnya juga berwarna hijau. Nah sahabat pecinta tanaman hias itulah 10 jenis e, keladi koleksi emak ya sebagai pemula. Jadi ini enggak ada yang mahal semuanya yang murah tetapi meskipun murah jika kita rawat dengan baik hasilnya akan memuaskan dan tampak lebih cantik. Nah, sahabat, itulah sedikit info mengenai koleksi keladi hias emas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.